Assalamualaikum Sobat Debi, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Debi Aulia. Jadi kali ini kita lagi berada di SPBU Merak. Rencana kita mau nyebrang satu jaman lagi. Jadi kita di sini masih sarapan-sarapan dulu, beres-beres, persiapan, mandi-mandi, dan berangkat lagi gitu. Nah, kali ini aku juga bakal ambil video yang part 3-nya. Pokoknya nanti bakalan aku buat videonya sampai kita ke Pekanbaru, sampai tujuan gitu maksudnya ya. Nah, buat kalian yang penasaran, kuy, play video ini sampai detik terakhir. Jangan di skip dan jangan lupa juga buat support channel aku dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Selamat pagi Sobat Debi Aulia. Kali ini aku ada di tol Cilegon Merak ya kan, tempatnya TKM 83. Kebetulan aku juga bangun tidur, sengaja berangkat pagi ya kan. Jadi biar aku ambil gambarnya itu bisa maksimal gitu, ambil videonya bisa maksimal. Masih belum mandi bos. Kalau sing apa nih? Tenaga gimana nih? Apanya gimana? Ya apa? Perasaannya membawa unit POW nih. Ini kan baru pertama kalinya kita akan trip jauh mengendarai armada POW. Menurutnya gimana nih? Ya greget dah pokoknya. Greget ya. Nyamannya gimana? Nyaman apa enggak? Kalau nyamannya sih nyaman. Kalau kayaknya mobilnya juga enak pun ya kan, suspensinya. Terus cuman memang sih kan ada yang bilang persenernya katanya agak keras ya kan. Bukan agak keras sih, karena masih perawat gitu. Oh gitu ya Mas Angga ya? Oke lah Mas Angga, lanjut. Ini dia nih, teman kita nih. Siapa? Aris Kiling. Mas Aris ya? Oh iya, ngeplug dia. Jadi dia berdua nih sama Bang Ari, bosku. Dan di JH6 tuh ada bertiga pak ya? Iya. Di JH6 tuh ada tiga orang. Ada timnya Bang Ari, Pak Putar-Putar, timnya Bang Ari, sama Mas Amrizal. Mas Amrizal tuh? Pak Putar sama Mas Amrizal nih supir lamanya di PT Mas ya kan. Terus yang Mas bawa pegangan ya, pegangan JH6 nih Mas Amrizal sih katanya ya pak. Itu ya. Bosku. Ya Mas. Malangnya nih nanti kita berhenti di mana dulu, kita harus siap-siap dulu dong. Di anu lah sebelum ini, sebelum pelabuhan. Mandi-mandi dulu ya kan. Oke. Nih jangan salah ya, jangan sampai ada yang komen set belnya nggak dipakai tuh, udah dipakai tuh, ya. Nanti ada yang komen set belnya nggak dipakai guys. Monster jahanam. Gede, cukur ini, bukan gede doa ya. Cili gede, ya itu yang enak. Mas Angga ini nanti kita ngeres di SPBU sebelum pelabuhan. Ya. Kita mandi-mandi dulu di situ ya. Ya mandi-mandi dulu di situ, persiapan buat naik kapal. Masuk ya mulai kecut ngene rek. Ya Mas Angga ya. Oke bosku. Ini tak penasaran. Tak sawang-sawang kok. Mas Angga nyaman banget guys. Loh, yo. Yalah. Nyaman banget sayang. Nyaman ya? Nyaman dong. Nyaman ya? Oke bosku, nanti kita lanjut dulu ya. Kita mau, nanti kita lanjut dulu. Nanti kita lanjut lagi karena ini kita masih perjalanan nih. Nanti kalau pas mau nyebrang nanti aku buat vlognya lagi. Pokoknya kalian jangan kemana-mana. Tonton video ini sampai detik terakhir. Selamat datang di pelabuhan penyeberangan Merak. Selamat datang. Pak, gimana, Pak?
yang kata-katanya kata-kata pramugari itu kayak gimana tuh dia ya? Pembelian tiket dulu. Jadi ini aku sengaja turun biar aku ambil videonya maksimal, bosku. Belakang ada Bang Aris. Ada Bang Aris ini. Dan ini masih ada dua lagi. Oke, aku mau ngejar Mas Angga nih. Ini antri di sini. Merah lagi antri. Itu di H6-nya tuh. Ada di sana. Ini Bang Aris. Banyak mobil di sini, umet-umetan mobilnya, jadi kita masih nunggu. Lama nggak Mas Angga nih tadi katanya? Ya, 2 jaman lah. 2 jaman ya. Jadi ini aku di mobil bosku nih, sama Pak Bos Angga nih. Ya Mas Angga ya. Yuk. Ini tadi kita sebetulnya udah dikasih tahu ya Mas Angga ya, kalau di sini tuh macet, cuman ya nggak terlalu parah juga sih ini. Kita antrian nomor berapa nih Pak dari depan Pak? Sekarang nomor 3. Sekarang kita antrian nomor 3. Cuman ya, dari sebelah kiri kita antrian nomor banyak. Jadi ya udahlah, kita nikmatin aja dulu. Kita minum air yang banyak. Ya. Ngopi-ngopi, Mas Angga kopinya mana? Ada kopinya enggak? Nikmat kopi Lambada. Nah bosku, jadi kita ngopi-ngopi dulu lah ya sambil nunggu antriannya. Pokoknya nanti bakalan tetap aku ambil videonya pas kita masuk di kapal. Gitu ya Mas Angga ya. Betul. Nah buat kalian nih yang udah pada nanyain, Mbak gimana sih kemarin kan ngomong katanya mobilnya tuh yang kuning, kok sekarang benda lagi. Kan udah aku jelaskan tuh di video yang kemarin ya Mas Angga ya. Gimana Mas Angga aku jelasinnya kemarin? Nah aku mau ambil mobil di Rawa Buaya, Jakarta Barat, ya kan? Itu cuma ambil mobil aja, ambil mobil di sana, antar mobil ke garasi Pekanbaru. Dan ini mobilnya gitu loh ya. Udah, kalau cuma ngantar, bukan pegangan loh ya. Jadi kalau pegangan kita tetap yang kuning gitu. Kalau pegangannya Bang Aris, kita belum tahu. Jelas Bang Aris tuh katanya sih bawa self loader. Itu bocoran dari kita ya. Nah gitu bosku. Ngomong-ngomong Bang Aris kok nggak kelihatan ya, apa di mana ya dia ya? Kayaknya dia lagi nyari cewek dari sini ya. Oke lah bosku, pokoknya jangan di skip ya. Pokoknya nanti bakalan aku ambil videonya. Kalian tenang aja.
Oke, kita konvoy bosku ya. Tuh. Ini yang jahanamnya. Pemimpin dia nih ya. Artisnya. Pemimpin. Mobilnya di depan juga dia loh. Artisnya dia, artisnya bosku ya. Bosku ya, antri banyak mobil di sini, banyak mobil di sini bosku. Masih nunggu kita. Oke bosku, jadi kali ini aku masih di pelabuhan. Dari tadi pagi tuh aku masih di pelabuhan sampai sekarang karena emang kendaraan di sini padat banget, antri kapalnya, dan kita di sini masih menunggu kepastian kapan naik kapalnya. Katanya sih infonya tadi menunggu kapal ketiga, tapi dari tadi aku hitung-hitung udah tiba 3 lebih gitu. Cuman ya nggak tahu lah ya, mungkin sore ini, tapi ini udah jam 2. Nggak tahu lah ya, pokoknya kita mau menunggu kepastian naik kapalnya dulu, dan kurasa video ini udah cukup sampai di sini dulu. Besok kita lanjut lagi videonya di part berikutnya. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan like. Jika kalian tidak suka dengan video ini silahkan dislike. See you next video. Bye bye.